Halo Noob 123 lagi di sini dan ya kembali memainkan mode expanded lagi, tapi kali ini ada yang berbeda. Di mana kali ini aku bakal pakai deck expanded juga ya. Dan untuk deck expanded pertama yang ku buat dan ku mainkan, aku memilih untuk memainkan Zacian V yang dikombo dengan trio Pokemon Monster dan Legendaris ini. Arceus, Dialga, Palkia, GX Tag Team. Di mana kemampuan khusus dari deck ini ketika Arceus, Dialga, Palkia, GX Tag Team, atau kedepannya aku sebut ADP ya, biar singkat. Itu proses cookingnya atau proses masaknya sudah selesai. Ini adalah salah satu deck dengan kemampuan untuk menyelesaikan game paling cepat di antara deck-deck Pokemon yang sudah ada selama ini. Nah, kenapa kok bisa gitu? Kita mulai langsung saja panduannya. Pembahasan pertama pastinya aku akan bahas gimana cara memainkan deck ini. Yang wajib kamu lakukan, taruh ADP GX langsung di posisi aktif sebisa mungkin dari turn pertama. Karena Pokemon ini adalah Pokemon yang ditugaskan untuk jadi penyerang pertama di deck ini ya. Dan jangan salah, kita nggak pakai Ultimate Ray. Kita akan jarang sekali pakai attack Ultimate Ray-nya. Melainkan kita langsung pakai attack Altered Creation GX-nya. Ini langsung ku translate aja. Kalau kamu nyerang pakai Altered Creation dengan hanya punya satu energi metal, kamu cuma dapat buff yaitu penambahan 30 damage ke semua attack Pokemon kita ke Pokemon aktif musuh sampai game ini berakhir, cuman gitu aja. Tapi kalau kamu punya tambahan 1 energi air, alias kamu punya 1 energi metal dan 1 energi air habis itu nyerang pakai Altered Creation GX, kamu dapat efek yang sangat luar biasa, yaitu sampai game ini berakhir semua attack dari Pokemon kita yang ada di deck ini itu ketika attack tersebut meng-KO Pokemon aktif musuh, itu kita dapat 1% lebih banyak. Jadi itu adalah efek yang super duper broken dan gila. Makanya aku bilang deck ini bisa menyelesaikan game dengan sangat cepat kalau dia udah pakai Altered Creation GX. Kenapa? Ya karena bayangin aja, kamu melawan Pokemon One Prizer, kamu ngambilnya 2 prize card dari 6 prize card total, bukan 1 prize card. Habis itu kalau kamu nge-KO Pokemon V, Pokemon V-Star, Pokemon EX, atau Pokemon GX, kamu ngambilnya 3 prize card dari total 6 prize card. Jadi sudah setengah jalan menuju kemenangan. 2 kali KO Pokemon seperti itu, jadi udah menang kamu. Kan udah 6-6 soalnya. Dan ini akan bertambah gila lagi ketika kamu berhasil meng-KO Pokemon VMAX atau Pokemon GX Tag Team, di mana kamu akan ngambil langsung 4 prize card dari 6 prize card-mu ya. Jadi next turn-nya kamu cukup untuk nyulik Pokemon kecil mereka untuk ngambil 2 prize card sisa dan kamu basically udah menang. Jadi setelah si ADP ini pakai attack GX-nya, kamu cuma perlu 2 kali sampai 3 kali serang untuk nutup game. Makanya aku bilang deck ini super duper cepet. Dan seperti yang aku bilang, ADP ini bukan attacker yang memberi damage, melainkan Zacian. Kita pakai Zacian V ini untuk ngebuk, dan gebukannya ini sakit banget. Brave Bleed 230, tapi ingat, kamu dapat buff 30 damage kan, jadi 260. Dan apalagi kamu pakai, aku bawa Rusted Sword, dimana kartu item ini nambah 30 attack lagi ke Pokemon aktif musuh ketika dipakai di Zacian V. Artinya apa? Seranganmu bisa 290. Itu Pokemon GX yang meta aja, terutama GX Tag Team ya, sekali pukul KO itu. Dan dia juga punya ability yang baik ya, menurutku bagus. Intrepid Sword, buka 3 kartu dari atas deck. Lalu ketika ada energi metal di situ, langsung ditempelin ke Pokemon Zacian V yang pakai ability ini. Tapi kalau bukan energi metal, ya 3 kartu tersebut atau kartu-kartu tersebut yang bukan energi metal itu dibawa masuk ke hand kita. Jadi untuk nempel energi bagus, untuk nyari atau nggali deck juga bagus gitu. Dan attack-nya ini nggak bisa, ada pembatasannya. Kamu nggak bisa nyerang pakai Pokemon ini di next turn. Tapi nggak apa, karena kita punya banyak switch ya di sini. Escape rope dan ada switch untuk nuker-nuker posisi supaya Zacianmu ini bisa nyerang terus ya, konsisten nyerang gitu. Jadi tinggal dibawa ke bench, bawa lagi ke aktif gitu. Dan kita bawa banyak sekali Pokemon support yang bagus sekali, terutama di Dedenne GX ini. Wah, ini kartu ini wah mantap lah. Dia tuh cuman kita pakai ability-nya. Ability-nya beraktif ketika kita memainkan Pokemon ini dari hand ke bench. Dan efeknya apa? Kamu buang semua kartu di deck di handmu, sorry. Semua kartu di hand tuh dibuang. Lalu kamu ngambil 6 kartu baru. Jadi buat nggali deck, kartu ini broken sekali. Jadi ini kayak
versi bagusnya Squawkabilly ya. Cuman kan Squawkabilly itu kan cuman bisa dipakai di turn 1 gitu. Efeknya sama, tapi cuman bisa dipakai di turn 1. Dan di sini nih enaknya kamu bisa pakai kapanpun. Jadi kapanpun kamu mau nge-refresh handmu, pakai aja di sini GX. Dan ada Crobat. Crobat ini kita sama ability-nya tuh juga baru aktif ketika kamu mainkan Crobat ini dari hand ke deckmu ya. Efeknya apa? Kamu ngambil kartu dari deckmu sampai ada 6 kartu di hand. Jadi misal kalau ada beberapa kartu yang wah ini kartunya mau aku pakai ini dan kamu nggak mau buang gitu pakai di sini ya, pakai aja si Crobat buat nambahin kartu gitu. Lalu ada Radiant Green Ninja. Ini buang satu kartu energi, ambil dua kartu dari deckmu. Kenapa aku pakai Pokemon Radiant ini? Karena kita pakai Metal Saucer ya. Metal Saucer tuh bisa nempelin satu energi besi dari discard pile ke satu bench metal Pokemon, berarti ke Zacian-nya gitu. Kenapa aku pakai Radiant Greninja? Karena ya misalnya kamu nggak mau ngebuang kartu-kartu di handmu ya, untuk ngebuang energi metal buat pakai Metal Saucermu, ya kamu tinggal buang aja energi metal tuh dari ability-nya nih. Terus kamu dapat poin plus, kamu ngambil dua kartu dari deck gitu. Jadi untuk menghemat dan ngekeep resource sumber daya kartumu tuh di hand supaya tetap bagus gitu keadaannya, makanya aku pakai Radiant Greninja. Habis itu ada Eldegoss V. Ini mirip kayak Luminant V ya di zaman sekarang, karena dia tuh punya ability Happy Match. Kamu juga pakai ability-nya nih, efeknya baru muncul ketika kamu mainkan dari hand ke bench. Dan efeknya apa? Kamu bisa ngambil satu supporter card atau kartu manusia support itu dari discard pile ke handmu. Kenapa kok lebih bagus atau aku lebih memutuskan untuk pakai Eldegoss V daripada pakai Luminant V? Karena deck ini tuh sering banget ngebuang kartu di trash. Kamu bawa 4 profesor di sini yang ngebuang kartu ya dari hand. Semua kartu dibuang, ambil 7 kartu baru. Habis itu jangan lupa kamu pakai 2 DD ini loh. Jadi makin sering untuk buang kartu. Dan ya, otomatis kemungkinan supporter-supportermu nih bakal rawan untuk kebuang. Terutama boss ya, boss order ini penting banget. Karena ya, kamu kan mau sekali one hit KO, ngambil banyak press gitu pakai Zacian gitu. Jadi otomatis kamu sering narik musuh pakai boss order. Dan ketika banyak yang kebuang boss ordernya, ya otomatis tinggal mainin Eldegoss aja ya. Jadi dibawa balik kayak contohnya boss itu untuk dipakai langsung, karena ini dibawa baliknya langsung ke hand bukan balik ke deck. Makanya aku lebih milih pakai Eldegoss V daripada Luminian. Dan ya ini supporter terakhir, yaitu Mewile GX. Punya ability Captivating Wing. Ini adalah Pokemon support yang efeknya paling minor ya menurutku di gameplay dari deck ini. Kamu ketika mainkan Pokemon ini dari hand ke bench, jadi hampir sama semua ya aturannya pakai ability-nya dengan Pokemon support yang lain. Kamu bisa ngelihat semua kartu dari deck musuh, dari hand musuhmu kamu lihat semua. Dan kalau ada Pokemon basic di sana, kamu tarik langsung masuk ke bench mereka ya. Dan bagusnya apa? Kamu pakai Mewile ini ketika kamu mau narik Pokemon basic dari boss order. Jadi misalnya musuh itu ada di Dini GX lah di bench mereka gitu, dan kamu sisa 3 prize card seperti yang aku bilang. Jadi kamu langsung pakai, jadi agak ada feelingnya ya pakai ability-nya nih. Kamu oh ini jangan-jangan ada Pokemon besar GX yang HP-nya kecil gitu misalnya. Pakai aja Mewile, masukin ke bench, otomatis ability-nya aktif. Kamu tarik di Dini GX-nya masuk ke bench mereka, habis itu kamu tarik langsung ke aktif pakai boss order, habis itu buat need KO pakai Zacian V, ambil langsung 3 press card. Tadi kan sisa 3 press card, kamu langsung menang. Jadi selalu pakai Mewile GX ketika kamu mau narik musuh ya, entah pakai boss order atau pakai prime catcher ini gitu. Dan itu adalah garis besar tentang cara bermain deck ini. Untuk trainer-trainer yang punya efek minor atau sekunder bakal aku jelasin nanti di in-game-nya. Pembahasan lisan terakhir, gimana komposisi Pokemon di arena? Cepet aja. Kamu mau setupmu kayak gini, yaitu langsung ada ADP GX diaktif sebisa mungkin. Kalau misalnya kamu harus taruh di bench dulu karena Zacianmu yang harus masuk aktif dulu ya, nanti tinggal di switch ya seperti kataku. Habis itu ya masukin 2 Zacian. 2 Zacian tuh oke, kamu bisa pakai 2 Zacian tok sampai kamu menangin game itu bisa-bisa aja karena deck ini kan cepet. Tapi kalau kamu masukin 3 ya nggak apa-apa menurutku, tapi 2 aja dulu ya di awal, jaga-jaga gitu. Karena ya sisanya tuh menurutku slotnya buat free slot, dan free slotnya di siapa ya? Pokemon-pokemon support yang kamu bawa itu tadi yang sudah aku jelasin yang banyak itu. Butuh untuk nge-refresh hand pakai ability-nya di sini, berarti masukin di sini di arena di free slotnya. Butuh untuk nambah kartu di hand pakai ability dark asset-nya Crobat. Butuh untuk ngambil
kartu supporter dari Thresh pakai ability-nya Elder Ghost butuh untuk membuang kartu energi plus gali kartu dikit-dikit pakai ability conceal card-nya Radiant Greninja, berarti dimasukin lagi ke free slot. Habis itu butuh untuk masukin Pokemon basic musuh di bench untuk ditarik sama boss. Ya tinggal pakai aja Mewel gitu. Habis itu kamu tarik Pokemon basicnya pakai boss. Jadi ya gitu aja. Jadi di kebanyakan situasi 2 sesian cukup. Tapi mau main 3 sesian terserah kamu gitu. Kadang-kadang aku juga pakai 3 sesian walaupun yang dipakai nyerang kebanyakan cuma 2 sesian aja. Dan udah selesai. Kita langsung menuju prakteknya ya di mode expanded. Kita langsung masuk di gameplaynya. Aduh, kita maju kedua ya. Maju pertama ya sama deck ini. Karena kan serangan pertama itu Altered Creation GX. Nah, dan dia butuh 2 energi kan buat pakai efek yang sesungguhnya, yaitu nyari 1 prize card lebih banyak ketika KO musuh. Berarti artinya di turn pertama kamu nggak bisa nyerang gitu. Makanya maju pertama, supaya kamu yang bisa ngasih damage lebih proper duluan. Oh, ini deck tahu ini aku. Galarian Shocking ini adalah jagonya untuk naruh damage counter dari efek poison ya. Jadi dia bisa banyak banget. Tapi ya dia itu Pokemon VMAX, akan jadi makanan empuk kita. Karena kita maju kedua, kemungkinan aku langsung pakai Dedeneku. Supaya buat bisa nyari kartuku lebih banyak kan gitu. Dan oke, ini Umbreon VMAX ya. Umbreon VMAX itu kalau dia dievolusiin, ability-nya tuh aktif, yaitu dia langsung bisa narik Pokemon di bench kita aktif. Jadi kayak boss cuman dari ability gitu. Jadi ini aku udah recording 7 kali dan 66-nya, ini recording ke-7. Itu musuh tuh nyerah di menit ketiga keempat. Apakah emang deck itu sengeri ini? Capek aku nge-recording. Masa 6 kali main, 6 kali nyerah terus di awal. Gimana mau aku jadiin contoh gameplay? Buang dulu ini. Ini aku masukin Zacian gue yang lain. Ntar, Zacian ku mana? Nah, ini. Ntar aku cek dulu ya. Tool ku ada apa. Ini bakal aku jelasin semua kok. Tool-tool yang tadi gak sempat ku jelasin di lisannya. Oke, good, bagus, masih ada 5 energi. Masukin sini. Iya, kayaknya langsung di degen saja deh. Iya. Kita harus main turbo di sini, main cepat. Gak ada kata-kata main lama kalau pakai deck ini. Main cepat. Oke, nice. Pakai langsung Metal Saucer-nya. Metal Saucer di situ simpen ya. Langsung pakai. Simpen saja dulu. Bentar, ini Crushing Hammer. Kalau bisa aku buang satu energinya. Oke, tidak, aku tidak beruntung. Ya udah. Metal Saucer lah lagi. Let's go. Pisah atau jadi sen satu? Satu aja lah ya. Intrepid Sword, let's go. Nice, kita bisa Altered Creation ya nanti habis ini turn kita. Semoga aja musuhnya ini nggak nyala lagi ya. Emang semenakutkan itu gak sih ADP ini? Tapi ya sebenarnya aku tahu kartu ADP ini nggak sengaja, karena sebenarnya video ini tuh awalnya mau aku buat video deck Regidrago V-Star, tapi pakai Pokemon Naga di era expanded gitu, di mode expanded. Jadi kita ya, kamu tahu kan Regidrago V-Star serangannya minjem Pokemon Naga kan? Nah, Pokemon Naganya itu Pokemon Naga yang expanded. Nah, habis itu kulihatlah Pokemon Naga expanded apa yang bagus. Habis itu ketemulah sama kartu OP ini, si Arceus Dialga Palkia nih. Dan aku waktu lihat, wih, kemampuan deck atau kartunya yang bisa kayak gini, aku langsung yakin deck ini pasti deck meta waktu dulu. Waktu zamannya dia gitu, nggak mungkin deck ini nggak meta. Terlalu kuat bro soalnya. Bisa punya attack GX kayak gini tuh, wah kuat lah. Ini Altered Creation ya, berarti misalnya dia nggak evolusiin next turn kita langsung KO dia. Karena aku punya energi switch di sini, kita bisa pindah energi switch itu, mindah satu energi dari Pokemon kita ke Pokemon lain. Langsung ku gebuk sama Brave Blade ku, langsung kasih 3 prize card. Terlalu kuat makanya deck ini. Dan mungkin karena itu dia nggak menaruh Galarian Slowking-nya. Takut dia main Pokemon VMAX.
Atau nggak mungkin ya, kartunya dia hand-nya besar loh di sini. Ada 8 kartu, masa nggak ada Galarian Slowking tadi. Oke. Nggak enaknya Pokemon Tag Team ini sama kayak Pokemon VMAX. Sekali mati dia ngasih 3 prize card. Dan itu agak risky menurutku. Karena Pokemon Tag Team ini HP-nya nggak sebesar Pokemon VMAX ya kalau kulihat lihat. Kayak misalnya Arceus Dialga Palkia ini sudah tebel banget loh 280, karena kebayaan tuh di 250, 260, 270 gitu. Jarang. Yang kulihat HP-nya 300 itu cuman kalau nggak salah si Well Tag Team-nya Wellroot sama Magikarp ya. Jadi agak risky mainin Tag Team ini. Dan aku bisa nebak waktu zamannya Pokemon Tag Team itu gameplay itu cepet ya. Karena ya HP-nya nggak terlalu besar, terus kulihat damage output-nya dari Pokemon Tag Team tuh tinggi-tinggi loh. Kayak Reshiram Charizard itu bisa one-hit KO karena damage-nya bisa sampai 300 ya, Tag GX-nya tuh. Dan itu damage rate lagi. Oke, dan habis itu ada Pikachu Zekrom yang kemampuan spread-nya tidak main-main sama sekali. Oke, dapat Cherish Ball. Kita bakal DD-nya mungkin. Oke, udah nggak ada DD-nya. Loh, DD-nya kok... Oh, nyangkut satu di press. Oke, berarti switch energi. Proses memasak sudah selesai. Kita langsung cook musuhnya. Set 3 press card sekali pukulan. Satu kali pukul, 3 press card. Terlalu rusak. 1, 2, 3. Sudah setengah jalan. Nexon dia pasti mainin Pokemon V lagi. Kita tarik lagi sama Prime Catcher. Beneran 2 kali serang. Habis Altered Creation, game selesai. Kartu deck Pokemon apa ini, kuat sekali. Dan aku main Zacian tuh, iya aku main. Tapi nggak waktu zamannya sama Arceus Dialga Palkia. Aku main Pokemon Zacian ya waktu Pokemon V itu ya nggak bisa digabung sama Pokemon GX. Pokemon GX-nya sudah kena rotasi. Oke, ini mangsa kita berikutnya ya. Jadi ya dimaininnya dulu aku main Zacian tuh sama zamannya Corviknight VMAX yang dikombo sama satu lagi Pokemon Bronzong itu yang bisa mindahin energi metal. Jadi otomatis Zacian ini dulu waktu zamannya aku main dia tuh masih penyerang tapi lebih juga ditonjolin supportnya ya. Jadi kan Intrepid Sword-nya bisa ngisi energi gitu. Terus habis itu energi-energi itu dipindahin sama Bronzong ke Corviknight VMAX-nya. Corviknight VMAX-nya yang beneran nyerang karena dia itu kan Pokemon VMAX. Jadi Pokemon pemukulnya tuh atau Pokemon attack-nya tuh ada di sisinya. Itu. Oke, kita menang. Kita tutup game-nya hanya dengan 2 kali hit. Habis pakai Arceus Dialga Palkia atau ADP. Ini kita nggak bisa nyerang, tapi ya itulah enaknya punya Prom Catcher kan. Tarik musuhnya. Nah ini habis itu kita mundurin lagi pakai switch 2 kali serang sesuai apa yang gue bilang. Set. Dah. Jadi ya kita langsung di game berikutnya. Kita langsung masuk di gameplay kedua setelah kita membantai musuhnya 6-0 tanpa balas di game pertama tadi. Dan waduh, Zacian harus masuk dulu. Tapi untung ada switch, good. Oke, mungkin kita langsung DD-nya ya. Tapi kita lihat aja. Atau nanti. Ini lawan apa kita? Timbur. Apa ini? Aku nggak pernah tahu deh gini. Dia pakai... Wah, ini orang ini ngerti dong. Dia main Pokemon apa ngerti nih orang. Apakah aku harus langsung pakai DD-nya kita? Ini aku perlu untuk nyari energi dan nyari Palkianya. Langsung pakai. DD ini aktif. Yes. Oh nggak mau ya ini. Nice. Kita langsung bisa secure Palkia kita. Palkia ADP kita, sorry. Kenapa aku bilangnya Palkia? Ya energi air aja karena basically kita cuma perlu satu energi air ya. Energi sisanya nggak perlu. Kita Marni, kita limit handnya dia. Quick Ball tuh simpen aja buat nanti Marni. Nah. Kita jadi 5, dia jadi 4.
Enak makanya. Marni is the best. Oke, okay, nice. Ada skateboard, otomatis kita bisa secure ya. Di next turn. Buat pakai Altered Creation GX kita. Nice. Oke, okay, dapat Rusted Sword. Good. Berarti kita ngelawan deck One Prizer lagi mungkin. Eh kok lagi? Tadi itu hitungannya deck One Prizer atau enggak ya? Ngakung KO-nya pokoknya besarnya. Walaupun dia bawa beberapa pokoknya One Prizer. Oke, okay, ini Horikorio. What? Aku masih nggak tahu deck ini deck kayak apa. Ini switch. Yep. Apakah harus Profesor Research? Oke, berarti ini asumsiku kita ngelawan pokemon Prizer. Apakah kita perlu tambahan damage dari Rusted Sword? Radiant Greenja masukin dulu. Cari spell nggak usah. Ya udah kita, aduh, aku pengen buang Profesor Research tapi sayang ya, ini banyak kartu bagus nih di handku. Altered Creation aja lah. Nah. Oke. Berarti kalau pokemon One Prizer ya kita serang pakai ADP aja ya, karena ya serangannya kan otomatis langsung KO pokan kecil dan langsung ngeboosting 3 energi buat sasian gue ini. Enak, nggak usah perlu nyari energi buat ngeboosting sasiannya lagi. Ini bibarel ya. Oke, bibarel ya, aku masih nggak tahu nih musuh pakai ya apa sih gunanya Bella Forkano pak ini. Ngeflip koin for the special condition. That special condition is removed. Oh, ini main deck burn berarti. Mekaniknya ngeburn, oke. Cherry Bolt tuh kubuang buat tumbalnya Earthen Vessel ya. Nah tuh kan dia main burn, oke. Nah aku tidak tahu sama sekali dia main deck apa ini. Nah dia pakai item expanded juga Pokemon Communication. Oh, the boss, oke, okay, langsung kugas itu bossnya. Aku langsung tarik aja bibarelnya supaya dia tidak punya cara untuk nyari kartu di next turn. Main cepat, main cepat. Langsung ngambil 2 prize, lalu ya sasianku langsung keisi nih, enak ini. 1, 2, 3. Rasanya berarti kalau kita lawan deck One Prizer, kita pakai aja si ADP ini buat nyerang ya. Karena waktu-waktu latihan pakai deck ini banyak sekali ketemu pokemon-pokemon besar gitu, jarang. Jadi aku banyak langsung nge-skip pakai Zacian-nya buat nyerang gitu. Soalnya basically dia mati gitu sekali pukul plus dapat untung ngisi Zacian-nya di bench. Ya berarti next turn tinggal, aduh, secret box dia pakai aspect juga. Oke. Dan next turn kayaknya Professor Research deh ya. Kayaknya ini bagus buat Professor Research karena kan kita udah nggak butuh apa-apa lagi di hand kita sekarang. Oke. Ngeburn ya, ngeburn tuh nggak gitu efek sih. Whenever play flip a coin for the special condition, burn between turns that special condition. Tapi cuman spesifik cuman buat ngeburn ya. Sungguh spesifik sekali stadium ini. Max potion, oh ngeheal all damage, oh nggak berguna karena kita kan langsung sekali pukul mati. Pokemon communication, reveal buka Pokemon dari handmu dan masukin dari hand masukin ke deck. Oke. Okay. Oh gitu. Oh. Anjay. Berarti kembaliin Pokemon ke hand, dari hand ke deck lalu ambil Pokemon dari deck ke hand. Cukup unik gimmicknya. Dia skip lagi. Yes. Ini masukin sini aja, kita nggak butuh boosting damage ya, buang aja nih. Oke, ini chaotic swell, bakal aku jelasin ya gunanya apa ya. Ini star alchemy buat session cadangan, aku nyari session cadangan gua. Masukin metal saucer di sini. Nah, Chaotic Swell itu nggak ngasih apa-apa, nggak kasih efek sedikit pun ke Pokemon-Pokemon kita di arena. Tapi apa bagusnya Chaotic Swell terutama di format expanded ini?
ketika musuh tuh ngemainin stadiumnya dia, ketika sudah ada chaotic spell ya, otomatis stadiumnya dia langsung kebuang ke trash, alias dia nggak bisa main stadium, dan habis itu chaotic spellnya bakal langsung kebuang juga. Dan itu bagus sekali, mengingat ada satu kartu yang sangat mengerikan, kartu-kartu stadium yang sangat mengerikan, terutama untuk deck ini dan untuk format expanded, yaitu Path of the Pick. Itu ngeri banget efeknya, karena dia otomatis bisa ngematiin semua ability dari Pokemon-Pokemon yang punya rulebook. Nah ini, Chaotic Spell-nya aktif, nah, kebuang kan dia, dan Chaotic Spell-nya juga ikut kebuang. Oke, ini nggak apa, bisa kita escape rope. Artinya apa? Zacian kita hilang ability-nya kalau ada Path of the Pick. DD Chance kita juga hilang ability-nya. Probet kita juga hilang ability-nya. Habis itu Radiant Greninja juga hilang ability-nya. Habis itu masih ada Mewile kita juga hilang. Habis itu masih ada juga Frostlass kita juga hilang semua ability-nya. Dan ya, kita langsung close saja game ini. Pakai Zacian aja buat nyerang. Terus ya, kita langsung masuk di game berikutnya. Kita langsung masuk di gameplaynya. Gameplay ketiga setelah dua kali kemenangan. Oke, Zacian. Jangan masukin DD-nya ya di awal game atau di turn 1. Ability-nya nggak aktif soalnya. Taruh aja Zacian dulu. Dan ada Cherish Ball, artinya kita sudah bisa secure untuk pakai Oke, Arceus. Tapi ini Arceus pasti campur sama aneh-aneh ya. Oke, masukin lagi Zacian, Cherish Ball, EDP. Oke, ada Crobat. Mungkin aku pakai Crobat dulu daripada pakai ya Crobat dulu aja lah. Kenapa pakai Crobat dulu? Karena bisa ditempelin sama Forest Stone. Aku perlu banget untuk nempelin energi air ini ke ADP-nya. Buang aja boss order, nggak begitu penting. Pakai Crobat dulu. Daripada pakai DJ ini, aku harus buang Forest Stone-nya kan? Nggak enak. Crobat, Dark Asset-nya aktif. Yes. Ini dulu juga kartu meta nih Crobat. Oke. Okay. Oh, dapat energi. Jadi mungkin ku tempel dulu. Lalu nanti Forest Stone-nya buat nyari si energi R-nya ya. Habis itu kita Intrepid Sword saja dulu di Zacian yang ada di bench. Nice, dapat Aurora Energy, berarti next turn-nya kita sudah selesai proses masaknya. Kita udah bisa pakai Altered Creation GX. Habis itu langsung ngebantai Arceus-nya. Arceus-nya itu bisa kita sekali pukul ya, karena kita kan bawa Rusted Sword. Artinya apa? Damage kita bisa 290. Berarti langsung wadid ke Arceus Vistar. Oke, ini Dragonite. Wow, ya kok banyak Dragonite-nya. Ini sakit ya, ini damage-nya 250. Tapi dia ngasih efek buruk ke Pokemon-Pokemon temennya, yaitu ngasih 20 damage ke tiap Pokemon di bench-nya musuh gitu, setelah dia nyerang pakai Dragonite. Oke, ini combo yang masuk akal, karena kan ya si Arceus ngisi si Dragonite-nya gitu. Dan aduh, ini agak takut nih aku. Zacian-nya bisa sekali pukul nih soalnya. Wah, tapi nggak apa. Ini aku butuhnya Marni sih. Ku Marni aja lah. Ku males itu ngeliat hand-nya dia yang besar. Buang apa ya? Quick Ball aja deh. Crushing Hammer pakai. Karena dia pasti pakai itu kan. Serangan. Dia pasti pakai Arceus dulu. Nggak mungkin dia nggak pakai Arceus dulu. Aduh, gagal lagi. Ku mundurin. Biar dia otomatis harus nge-switch sama Pokemon yang nggak siap ya, si Dragonite-Dragonite-nya tuh. Ya deh, ini kayaknya paling wise kalau aku Marni dulu deh. Berarti ini. Tapi aku mau DD-nya di sini. Jadi aku DD-nya habis aku Marni. Yes. Oke. Oh, udah dapet Marni-nya. Oke. Berarti Cherish Ball ini buat ngosongin deck aja sih. Marni aja ya. Oke, nice. Bisa buang satu energi metal di sini. Aku buang dulu. Jaga-jaga. Oh, kenapa nggak ambil Radiant Greninja ya? Bantu buang energi. Karena aku butuh Metal Saucer ini. Oke.
Walah, kok energi lagi. Oke, okay, Altered Creation. Oke. Okay. Jadi karena Zacianku belum keisi sama sekali di sini, mungkin aku bakal pertimbangan untuk pakai Ultimate Ray-nya dulu ya. Karena kan matematikanya gini ya yang ada di kepala aku. Si aku nyerang pakai 150. Emang gak mati, tapi habis itu serangan Zacian di Nexon pasti matiin dia dan aku langsung bisa ambil 3 prize card. Dan nanti untuk finishing, aku tinggal cari satu boss untuk narik Crobat-nya di sini. Habis itu serang lagi sama Zacianku. Karena kalau aku serang pakai Ultimate Ray, otomatis Zacianku udah siap ini, satu Zacian di bench. Jadi rasanya aku gitu aja. Dan dia menyerang pakai Dragon Gill juga nggak mungkin bisa menit knockout aku. Karena kan 250 ke ADP-ku, iya. Jadi ini rasanya ADP-ku ku relain aja deh buat mati. Oke. Ini Viridian Forest ini nggak guna kan dia pakai ini. Ini kan nambah damage ke Pokemon V aja. Viridian Forest. During each turn player may discard satu kartu dari hand mereka. Basic energy nggak guna kak. Wow, chill. Masukin sini. Waduh, ini aku ngebuang dua energi metal. Apakah aku bakal dipanis? Aduh, aku nggak punya kesempatan untuk lihat deku lagi. Oh, aku punya ini ya. Star Alchemy, kenapa nggak aku pakai aja? Bentar, aku udah ada energi kan? Oke, energi. Aku ambil Metal Saucer aja deh kayaknya. Oh, masih ada 4. Ya, santai aja kalau gitu. Oke, kalau gini ceritanya, kemungkinan aku bisa langsung ngebuk pakai Zacian deh. Prof, bentar, 4, iya, pede lah, bong. Nice, aduh, kurang satu metal saucer, tidak, ya udah ya, mau gimana. Oke, berarti ya, nyerang pakai ini dah, si ultimate ray ini aja, serang. Terus sudah ada boss di tangan. Boosting 3 energi langsung, ya, Zacianku sudah siap ini dua-duanya buat nyerang. Si ADP-nya jadi korban dulu ya, tapi nggak apalah. Oke. Soalnya kan dia butuh 3 kali KO aku. Karena kan Pokemon-ku paling besar ngasih 2 prize card. Kecuali ADP ya. Berarti kan 3, nanti dikurangi misalnya dia KO Zacian, kan masih 5. Dia masih sisa 1. Sementara aku cuman cukup untuk 2 kali KO selesai udah gameplay ini. Oh ya, aku kasih inilah. Ngapain kamu pakai escape rope anjir? Lah kocak. Lah. Kamu malah menyelamatkan ADP-ku. What? Sementara aku tinggal Arcus Pisannya KO loh ini sama Zacianku. Kan 260 soalnya. Dia udah ke damage 20. Kayak aneh sekali kamu. Oke. Aduh, dia pakai ginian. Oh, dia tarik lagi Zacian. Oke. Tapi nggak mati kan? What? Lah. Oke, aku takut orang ini ngelakuin hal yang aku nggak tahu di sini. Apa rencana dia? Kenapa dia kayak seolah-olah buat spread ya 180, 250? Apa yang mau dia lakukan? Sini, ya. Yeah. Nah, itu kan mati kan dia? Wait. Ini masukin dulu. Tapi ya Zacianku pasti mati sih di next turn, jadi mendingan ini aja. Arven, aku mau nyari ini sama Rising Hammer lagi aja lah. Ntar dia kemungkinan nyerang sama yang masih sehat ya. Berarti ku buang aja tuh. Aduh, busuk sekali Rising Hammerku. Tapi ya udah. Yep, mati. Nah, 3 prize.
Harusnya dia KO EDP sih. Kenapa dia nggak mau KO EDP? Tambah kalah dong dia kalau di posisi kayak gini. Dan Aspect kita di press. Oh no. Ya, tadi soalnya tadi awalnya mau nyari Arven tuh mau nyari Aspect soalnya. Oke. Bahkan kita nggak perlu boss di sini. Di posisi ini karena kan escape rope selesai, Mas. Aduh, di Marni tidak. Oke, tapi nggak apa. Oke. Ada Eld Ghost berarti ya udah menang dong kita. Bentar, kita ada boss kan. Aduh, oh ada. Nice, berarti kita menang ya. Inilah gunanya Eld Ghost. Eld Ghost-nya nge-clutch di sini. Maksudnya sini. Oke. Tiga kali serang ya tadi. Sekali sama EDP, dua kali sama itu. Eld Ghost masuk. Dua kali ini sama sesiannya. Nah, inilah yang aku bilang kenapa Eld Ghost tuh lebih enak daripada Luminion. Karena kan kamu sering bantu buang. Nah, dia udah menyerah. Tidak. Gameplaynya cukup sampai sini aja menurutku. Dan kalian sudah tahu basic dari memainkan deck ini ya. Gimana caranya. Dan ya, terima kasih karena sudah mendengarkan.